Pemain sinetron Marshanda masih ada di Los Angeles, Amerika Serikat. Marshanda pergi ke negeri Paman Sam untuk menjalani pengobatan sekaligus self-healing untuk mengurangi bipolar yang diidapnya. Ben Kasyafani tetap berkomunikasi dengan mantan istrinya tersebut. Hal itu dikatakannya di kawasan Senayan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa 19 Juli kemarin. Menurut Ben Kasyafani, kondisi psikologis dan fisik Marshanda disebutkan sudah membaik. Setiap diajak berkomunikasi melalui ponsel, Ben Kasyafani merasakan bahwa Marshanda semakin pulih. Namun Ben Kasyafani tidak pernah menanyakan detail kondisi Marshanda. Ben mengatakan bila terjadi apa-apa, Marshanda akan menceritakan dengan sendirinya. Seperti diberitakan sebelumnya, Marshanda sempat dikabarkan hilang selama 2 hari di Los Angeles, Amerika Serikat. Kabar hilangnya Marshanda disampaikan oleh rekan dekat Sheila Salsabila melalui akun Instagram. Namun kabar itu dibantah oleh pihak keluarga dan menyebut Marshanda sedang healing treatment terkait bipolar yang dideritanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!